dari Hai Shuto Siva di baci lawan antar ke depan untuk Razali Umar kada sampai peluang untuk masukkan ke arah itu dia gol. Razali Umar Kandasami, penjaga garisan dua Tio Holin meletakkan bendera di bahagian bawah, memberi isyarat jaringan tolakan Razali Umar Kandasami diterima. Maka Merah mendahului pasukan tuan rumah Joe FC di Stadion Jengkok Pasenggurang. Kita perhatikan satu kawalan dada yang cantik dilakukan oleh Razali Umar Kandasami. Anis Farun tertewas tolakan kaki kanan. Bola bergolek menuju ke penjuru kiri pintu gol pasukan Joe FC. Maka Joe FC menerima kejutan ketika permainan akan berakhir hanya tinggal 6 menit lagi. Pada menit yang ke-39, satu hantaran jauh Arsyah disambut kemas oleh Razali Umar Kandasami dan dia memastikan jaring gol, pintu gol pasukan Joe FC berjaya ditewaskan.